Bunda tercinta emang tahu caranya ganggu anak. Anak lagi ngerjain PR, malah disuruh keluar. Giliran gak ngerjain, ntar dihukum. Mana malam Jumat lagi? Ketemu genderuwo gimana? Hah? Aduh, ngebut dulu gak sih? Nih bun. Oke, makasih. PR-nya tadi udah belum? Udah. Nata tuh anak. Kayak dikejar-kejar setan aja. Aduh, apaan tuh? Jangan deket-deket. Kamkoni itu sih, aku kan lagi latihan. Kalau latihan keluar sana. Mau nyoba nakutin aku? Itu ibarat kamu nguras air laut pakai gelas. Ya mustahil. Ah masa? Lagian jadi hantu jangan cantik-cantik napa? Orang mana takut sama hantu modelan kayak kamu? Yang ada kamu dikarungin. Lagian yang bisa lihat aku cuma kamu. Dia itu hantu. Udah sebulan ini dia ngikutin aku. Aku ketemu dia di jalan pulang kita tadi loh. Beneran dia hantu. Kalian gak percaya? Lihat nih. Hup. Tuh, tembus kan? Gimana kalau aku pakai topeng ini? Orang-orang pasti takut deh. Pertama-tama, kamu harus bisa dilihat orang lain dulu sih. Itu masih kusahin. Bantuin makanya. Gak mau, musrik. Lihat, Mak. Wow. Aku bisa gerakin jalanku. Wow, mainan Pak RT nih biasanya di pos. Itu juga aku biasanya yang gerakin. Hey. Kamu mau dikasih nama nggak? Nama? Gak nyaman aja panggil kamu hahe hahe. Benar juga. Aku gak punya nama sih. Ya udah, boleh deh. Kalau gitu nama kamu Unti.